ya. Doa ya. Jubang hidup ini Pak. Aduh bening banget. Jadi kayak bukan ustaz dikasih air putih begini. Jadi kayak dukun sembur. Bacain kerbong raras gue. Halo, T1. Ini ya, enak nih. Ya. Iya, tadi dulu, Pak. Iya, ini kedekatan aja. Susah bergeraknya. Udah biarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal mu'minuna ikhwatan fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Para Bapak, Ibu, segenap panitia penyelenggara peringatan halal bihalal warga Gang Swadaya RT 012 RW 01 Cakung Timur, Cakung Setrip, Jakarta Timur. Selamat Idul Fitri. Dengan halal bihalal kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah bersama UST titik Nur Fadilah dalam kurung tile. Nggak kelihatan ngetribu. Nah, baca sendiri dah kalau nggak jaya. Mudah-mudahan kumpul dan hadir kita malam ini dalam rangka halal bihalal Allah catat sebagai amal ibadah. Kumpul kita malam ini mudah-mudahan dapat berkah, syukur-syukur bisa ke Mekah, bisa tawaf di Ka'bah, bisa nginep di Mina dan Muzdalifah, bisa sa'i di Sofa dan Marwah, bisa wukuf di Padang Arafah, bisa ziarah ke makam Nabi di Madinah, pulang haji rezeki kita bertambah-tambah. Bersyukur bisa beli tanah, bersyukur bisa beli sawah, bersyukur bisa beli rumah, bersyukur bisa beli mobil yang mewah, bersyukur bisa nyalonin lurah, bersyukur bisa nikah. Amin aja kok. Para ibu, bapak, hadirin yang berbahagia, bicara halal bihalal, saya teringat ada cerita singkat. Diam-diam kamu, jadi keblak-keblak. Kedengaran. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mau khutbah Idul Fitri, Sebelum naik mimbar Rasulullah mengucapkan amin sampai 3 kali. Sahabat yang lain bertanya, ya Rasul, kenapa kau mengucapkan amin sampai 3 kali? Padahal tidak ada yang berdoa kepadamu. Apa jawab Rasulullah? Wahai sahabatku, kalian tidak tahu tadi telah datang kepadaku malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril berdoa dan aku diminta untuk mengaminkan doanya. Apa doa Jibril yang diaminkan Rasulullah? Pertama, Jibril berdoa, ya Allah, ya Rabb, jangan kau terima ibadah puasanya, tarawihnya, tadarusnya seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka Rasulullah mengucapkan amin. Artinya selesai Ramadan berakhir, datang hari raya Idul Fitri. Yang pertama kali kita sebagai anak datengin orang tua, minta ridho kepada orang tua, karena jangan sampai ibadah Ramadan kita ditolak lantaran durhaka sama orang tua. Ya Bu, ya Bu. Nih. Artinya apa? Ketika kita sudah minta ridho sama orang tua, minta maaf sama orang tua, maka saudara-saudara kita dibela-belain mudik, berangkat, bus habis, kereta habis, pakai motor Mio, joknya pendek, sambung pakai papan, tumpuk 3, nyampe ke Brebes, ke Tegal. Kenapa? Satu tujuannya, pengen berjumpa, minta ridho sama orang tua. Ya Bu, jangan sampai kita kerja siang malam, berangkat gelap, pulang gelap, kaya kagak, utang numpuk. Minta ridho bukan sama orang tua, datang ke rumah dukun. Sampai di rumah dukun ditanya, lahir hari apa Pak? Lahir hari Rebo. Waduh, Bapak kagak cocok kerja di air. Akhirnya lagi dagang es berhenti, gara-gara kagak bener Bu. Nih, kita kadang-kadang pengen minta ridho, nyari keberkahan, datang ziarah kemana aja nyampe, nyewah bus, ngutang-ngutang kita lakonin. Kok keramat anu motong kambing sampai 5, emak masih hidup boro-boro dipotongin kambing, ayam yang udah telo biar kapuran, boro-boro kita potongin. Bukan berarti saya nggak doyan ziarah, saya juga doyan ziarah, tapi sebelum ziarah kemana-mana emak sama bapak dulu. Ya Bu, emak sama bapak, emak sama bapak, emak sama bapak. Nyari berkah. Kita kadang-kadang kerja lembur bagai kuda sampai lupa. Korban iklan Ramayana. Ya Allah. Ayo, kenapa? Karena ibu bapak kita keramat tuh. Kita kadang-kadang aneh, lebaran doang datang ke kuburan emak, pengki jebawa, pacul jebawa, jekoren, kuburan emaknya. Mendasar anak geblek, kembang doang jetaroin, air mawar sampai 3 ember disirami, emaknya pegang gapan dalam kubur. Datang doain, datang ke kubur, beri salam, assalamualaikum ya ahlal kubur. Tuh, kita memberi salam, yang di dalam kubur jawab, dengar salam kita. Kenapa kita berpakai assalamualaikum? Karena ada penghuninya di dalam. Kita main ke rumah teman, ke rumah saudara, ke rumah orang, pasti berinya assalamualaikum. Kenapa? Ada penghuninya di dalam. Sama dalam kubur begitu, bukan pakai assalamualaikum. Kalau assalamualaikum sono mayatnya Los Angeles. Tapi assalamualaikum ya ahlal kubur, yang di dalam kubur dengar yang kita ucapin, menjawab salam kita, waalaikumsalam. Untung kita kagak dengar. Andai kata kita dengar, po, ya Allah, assalamualaikum ya ahlal kubur, nyaut, waalaikumsalam, ji, ya. itu tasbih yang kita bawa lempar pada putus, surat Yasin acak-acakan pada buset, sendal pada putus lari. Kenapa? Ada bapak-bapak pocong. Ayo, jangan sampai ibadah Ramadan kita tidak diterima lantaran durhaka sama orang tua. Apalagi yang namanya emak. Emak jasanya luar biasa, Bang. Emak kita tuh sebelum ngelahirin kita bunting dulu, bener po? Buntingan belum gede dapat 2 bulan udah kita siksa, ngidam, muntah tiap jam. Wah, ueh. Kadang lagi ngidam yang dipinta yang aneh-aneh. Tengah malam pengen, kadang nyium pala, pala kereta. Belum mulai ngomong. Dapat 4 bulan 10 hari, kan anak udah geletekan dalam perut, bener Bu? 4 bulan 10 hari ditiupkan ruhnya, jasadnya tuh ditiupkan ruhnya. Jangan kenang-kenang dong. Jadi orang nggak ngehatin gua, jadi ngehatin lu. Ya. Sempurna tuh, dicatat ajalnya, rizkinya, umurnya, jodohnya, ditulis 4 bulan 10 hari. Makanya Bu, 4 bulan 10 hari ada yang kelojotan dalam perut, mana tendangannya kencang kayak tendangan Cristiano Ronaldo tuh, pemain Real Madrid yang nomor punggung 7 asal dari Portugal. Itu kalau mendapat umpan dari Karim Benzema langsung ditendang, gol, cakep, tendangannya bengkok pisang. Ada yang nyundul-nyundul dalam perut tuh bocah, mana sundulannya kencang, kesundulan Charles Puyol, mantan pemain Barcelona tuh yang nomor punggung 5 Bang, pemain belakang Bu, mukanya kayak B5, rambutnya gondrong. Tuh, kalau nyerang ke depan dapat ini dari umpan dari Iniesta langsung disundul, gol, cakep, kepalanya kepeang. Dapat 9 bulan tambah kesiksa lagi yang namanya emak. Kelemahan di atas kelemahan, wahnan ala wahnin, tidur kelemahan, tidur miring kayak nomor 3, celentang kayak kubah masjid, tengkurap takut jomplang. Tuh perjuangan emak, detik-detik mau melahirkan Bu, luar biasa. Perut sakit, mules, penyakit 1000 jadi 1. Ya Allah, dicari suaminya, aduh Bang, ya Allah Bang. Lakinya nyamperin dikit banget, ngomongnya sabar aja Neng, emang udah bagian lu, segitu Bang, bener Bang. Tapi yang ngerasain sakit mules dibawa ke bidan diperiksa, emak kita pembukaan 1, pembukaan 2, pembukaan 3 sampai pembukaan 9 kata buka-buka. Itu pembukaan 3 aja, masya Allah, pembukaan 3 aja Bang, pinggang belakang rasanya pegel panas. Katanya Bu, masa saya gunting. Keluar anak brol, lahir emak kita ngelahirin, pilihan cuma 2 kalau nggak hidup. Brol anak keluar, emak masih sakit, emak masih perih, berlumur darah emak kita, ngomong sambil ngerintih, alhamdulillah anak gua selamat. Bener Bu? Nggak ada ibu-ibu abis ngelahirin marah-marah, pas anaknya keluar tunjuk-tunjuk, gara-gara lagi sialan. Emak mas sayang langsung dimandiin, dibedong, ditimang, dikudang, dicanyiin sama emak, anak raja, anak raja, anak raja, anak raja. Padahal bapaknya tukang ojek. Ya, biar kata bapak tukang ojek tetap ngudangnya anak raja Bu ya, anak raja, anak raja, anak raja, anak raja. Raja apa? Raja ojek. Tuh emak saya. Makanya ibu lebih dekat sama anak, yang lebih sayang sama anak emak. Nyuapin anak makan, anak belum mangap, emaknya udah mangap dulu. Aneh-aneh, sayang. Makanya Bang, ibu-ibu kondangan tuh selalu bawa tas kecil. Tuh ada fungsinya. Ada kue talam, anggur comot, pasuki. Ada kue pepe buntel. ada pisang masukin. Buat siapa? Anak. Gak ada bapak-bapak kondangan kali ngantongin selampe buat bawa pisang itu, kagak. Bapak-bapak mah kondangan emang udah bawa pisang dari rumah ya. Maka jangan sampai kita durhaka sama kedua orang tua kita, ya apalagi yang namanya ibu. Satu orang ibu bisa merawat 10 orang anak, tapi 10 orang anak bu belum tentu bisa merawat satu orang mak. Benar? Tuh hebatnya mak. Satu orang ibu bisa merawat 10 orang anak, tapi 10 orang anak belum tentu bisa merawat satu orang ibu. Maka ibu berapa banyak orang besar di tangan emaknya. Rasulullah lahir ke muka bumi, gak kenal muka bapak, diurus sama emaknya. Emaknya tuh yang urus jadi manusia besar. Mahatma Gandhi, seorang tokoh dari India, lahir ke dunia, gak kenal muka bapaknya, diurus sama emaknya. Disekolahin ke Inggris. Apa kata emaknya? Hai Gandhi, sekolah yang benar di Inggris. Jangan tergoda dengan bule-bule di Inggris. Pertahankan budaya Indiamu, wahai Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi besar di tangan emaknya, jadi manusia besar. Makanya yang rata-rata mati duluan bapak-bapak. Ya bu, kalau bapak mati duluan, anak masih banyak, rapih diurusin emaknya. Kalau emak mati duluan, anak masih banyak, berantakan tuh bocah. Kawin lagi. Ya Allah. Nih, ayo. Sebagai anak kita minta ridho sama orang tua agar ibadah Ramadan kita diterima semua oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Jibril berdoa. Apa doa Jibril? Ya Allah ya Rob, jangan engkau terima ibadahnya, puasanya, tarawihnya, tadarusnya seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Rasulullah ngomong amin. Yang belaga-belaga budak bu. Selesai Ramadan, datang hari raya Idul Fitri, apa sebagai istri datang sama suami, minta ridho, cium tangannya, sreset, blok-blok-blok. Habis cium tangan, cipika-cipiki suami, minta ridhonya. Habis nyium pipi kanan pipi kiri suami, pahalanya luar biasa, sama seperti kita mencium Hajar Aswad. Itu Hajar Aswad adalah batu yang dari surga, yang adanya di kota Makkah, di Masjidil Haram, di samping Ka'bah pojokannya. Batu Hajar Aswad. Hajar artinya batu, Aswad artinya hitam. Pas suami kita pulang, ya Allah batu hitam sampai. Langsung aja bu, endus aja endus. Ini kadang-kadang sama suami berani banget. Kalau ngomong asal jeblak aja depan laki. Musibah kalau dicerain sama lu kagak rugi. Lama-lama belum tanggap, lu belum pernah ngerasain senang gajian 100 ribu nyukupin kemana, belum belajar di dapur, belum punya jajan, emang dasar laki goblok lu kan. Orang mah kerja di pabrik nyolong-nyolong apaan kek? Ya. Ada di sini minum kita ada. Ya Allah. Mau berangkat ngaji laki diperintah. Yaudah bang, gua ngaji dulu ya. Ntar kalau hujan jemuran gua angkatin noh. Laki diperintah, bangunin tidur laki salah. Bangun bang, lu lihat udah jam berapa? Laki lagi tidur suruh lihat jam. Nah, dia aja yang melek lihat jam. Salah-salah aja itu. Sama seorang suami pun minta maaf sama istri, bener bu? Kadang-kadang kan suami nuntut doang, bang, neng, lu dandan yang bener apa? Rapin muka lu yang cakep pakai bedak, biar supaya laki betah di rumah. Istri suruh dandan yang rapi, tapi laki nggak mau modalin. Bener kok. Ajak dong bang bini kita ke mall. Iya, iyalah ke mall aja, masa dasar beli somplak masih dipakai. Malu sebagai laki-laki dong. Ajak bini kita ke mall, bin BH yang pakai remote. Gak ada sekarang. Oh, zaman modern. Enak kalau mau ada remote-nya tinggal mencetet buka plug. Lu diam-diam bocah kalau paham lu, ha? Ini urusan baba lu menyala. Bu, ya Allah, ayo ibadah kita biar diterima Ramadan, kita saling memaafkan antara istri dan suami. Yang ketiga, Jibril berdoa apa? Ya Allah ya Rob, jangan kau terima ibadahnya, puasanya, tarawehnya, tadarusnya seseorang yang memutuskan tali silaturahim. Rasul doa begitu, Jibril doa begitu, Rasul mengaminkan. Amin. Inilah makna halal bihalal. Ramadan kita sebulan dididik, kita puasa, kita tarawih, tadarus, qiyamul lail, semua ibadah semuanya kita buat Allah di bulan Ramadan. Tapi ada sesama kita selesai Ramadan, ada dosa sesama kita, sesama manusia. Yang namanya hidup bermasyarakat pasti banyak salah dan dosa. Ada yang disengaja, nggak disengaja, yang kecil, yang besar. Maka dengan kita berhalal bihalal malam ini, bermusafahah dengan halal bihalal, kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah. Kita tingkatkan. Saya yakin yang bikin baleho ini tukang bangunan. Kita tingkatkan. Mau berapa tingkat maunya? Bu, inilah kebersamaan, kekompakan kita. Bukan sekedar tangan yang bersalaman, tapi hati saling bersalam-salaman. Minta maaf memulia, memberi maaf jauh lebih mulia. Minta maaf menggampang. Bang, maafin gue ya. Gampang, tapi memberi maaf rada susah. Emang boleh gerdegem lu minta maaf sama gue tuh. Maka hari ini dosa kita, kita rontokin sesama kita. Amin. Kita salaman, musafahah, bersatu kompak. Kalau kita kompak bersatu kayak 5 jari. Ini 5 jari bang, beda-beda nih. Tapi kalau kompak bersatu semua, bisa mukul, bisa nampar. Ada simbol dalam masyarakat kita. Jempol, simbolnya pejabat. Siapa? RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden. Jempol simbolnya. Kerjaan kalau sudah dijempolin pemerintah, cakep, diginiin nyungsep. Udah ada pejabat kita yang peduli dengan lingkungan dan masyarakat. Yang ini namanya telunjuk. Siapa telunjuk? Simbol orang kaya. Orang kaya kalau udah kena nunjuk rapi semua bu. Bang, musolanya bangun di pojokan sana bang. Itu kalau orang kaya yang nunjuk, rapi musola. Coba-coba yang miskin nunjuk-nunjuk sembarangan. Loh, ditekuk orang, agak model lu. Orang kaya mah beda bang, duduk aja bareng nih, lagi duduk. Orang kaya bareng sama teman-temannya. Terus orang kaya kentut. Temennya ngomong sebelah, waduh bapak sehat. Sehat bapak, orang kaya. Coba yang miskin kentut sembarangan, habis dikatain kita bang. Setan lu, gue bangke lu ya. Nah, punya adab bener lu ya. Suruh pindah ke pinggir kali, suruh pindah ke pinggir kali. Maka telunjuk orang kaya rada manjur. Yang ini jari tengah. Siapa jari tengah? Simbol ulama. TNI, Polri adanya di tengah. Kenapa di tengah? Netral, ke kiri enggak, ke kanan enggak. Yang ini jari manis. Siapa jari manis? Simbol anak muda. Masa muda, masa yang paling manis. Maka simbolnya jari manis. Biar buntung, tetap namanya jari manis. Yang ini kelingking. Siapa kelingking bang? Kelingking simbol kaum perempuan. Kelingking dia. Ini biar kecil antem. Dan macam-macam sama kelingking. Kemana aja masuk ini. Oh, fleksibel ini, ke hidung masuk, ke kuping masuk. Dari kampung saya bu, ngecek ayam nelor apa kagak, sodok pakai kelingking. Nggak mungkin pakai jempol, boros. Sian bola ayam ledes. Makanya kalau lima-limanya kompak bersatu dalam masyarakat kita enak. Ada pejabatnya, orang kayanya, ulama, TNI, Polri-nya, ada anak mudanya, kaum perempuannya bersatu. Hati-hati, kelemahan ada dalam 5 jari ini. Apa usah lemahannya? Kelingking kalau sweet ketemu jempol, kalah jempol. Jempol apaan bu? Pejabat. Kelingking perempuan. Jabatan kadang sering tunduk gara-gara perempuan. Kekuasaan sering jatuh gara-gara perempuan. Buktinya mana? Siapa yang dorong-dorong Nabi Adam makan buah khuldi di sorga? Kelingking. Ibu Hawa yang rayu-rayu. Kata Ibu Hawa, ayo dong ayang beb, buah khuldi yang mam dong, mam tayang tuapin. Akhirnya Nabi Adam kerayu-rayu, makan juga tuh buah khuldi. Buah khuldinya nyangkut di tenggorokan. maka laki-laki ada jendolannya di leher. Kalau nggak percaya bu, ntar pulang pegang leher suami kita, tanya pelan-pelan, bisikin, bang ini buah huldi ya. Tapi ibu Hawa makan buah huldi nggak nyangkut di leher, langsung nyangkutnya di dada. Alhamdulillah, bersyukur bu nyangkut di dada. Coba kalau nyangkut di dengkul, ribet lah. Anak nangis minta tetek, nyangkut dengkul, wah ribet lah. Ibu nyampe di dada, buah huldinya terbelah dua. Alhamdulillah, bersyukur terbelah dua. Kalau satu doang di dada lo kayak tumor tuh. Hati-hati sama kelingking, jempol aja kalah. Hati-hati sama kelingking, jempol aja kalah. Cuma kelingking kalau sulit ketemu telunjuk baru kalah dia. Kenapa? Telunjuk kan tadi orang kaya, perempuan biasanya ngeliat duit udah teklok aja, kira-kira begitu bang. Emang begitu, udah bawaan dari sono, udah kodratnya perempuan. Lahir ke dunia bawaannya tiga: cemburuan, emosian, mata duitan. Cemburunya bisa hilang karena dia ngaji ada ustadzahnya, emosinya bisa hilang ada gurunya yang ngajarin, yang kagak hilang mata duitan. Maka nyari bini yang bisa nyari duit. Duit udah kita umpetin di mana aja, ketemu dia cari. Itulah bini yang bisa nyari duit. Duit apa nih bang di sini? Selipin duit sial. Kok duit sial? Iyalah gue umpetin masih ketahuan sama lo. Ayo bang, kita pengen kebersamaan, kekompakan. Kalau kita kompak bersatu, insya Allah kampung kita aman. Iya, bahkan Al Imam Ghazali berpesan, kun kal yadain wala takun kal udunain. Umat Islam harus seperti dua tangan, jangan seperti dua kuping. Nih kuping kanan kiri bang, nggak akur. Makanya lebaran nggak pernah ketemu. Kuping kanan budak, kiri anteng aja dia mah. Tapi lihat tangan kanan dengan tangan kiri berbeda, tapi kompak, akur, nggak pernah ribut. Mana buktinya? Tangan kiri gatel, kanan nggak pakai diundang, datang nggak rugi. Nggak mungkin tangan kiri gatel, kanan ngomel, mampus lu garuk sendiri. Gatel. Tangan kanan gatel, kiri nggak pakai dibilangin, datang garukin. Dua-duanya gatel, kompak main garuk-garukan. Hidup dalam bermasyarakat kudu begitu. Tetangga lagi ada yang sakit, jangan pakai diundang, tengokin. Tetangga ada yang meninggal dunia, jangan pakai dibilangin, datengin takziah. Ini kadang-kadang tetangga lagi sekarat, rapat dulu. Partainya apa itu dia? Wah, keburu mati orang. Nih, kenapa kita pengen kayak dua tangan? Tangan kanan kerjanya cakep-cakep, tapi yang kiri nggak iri. Yang kanan salaman tangan kanan, tanda tangan tangan kanan, mau makan tangan kanan, nerima duit tangan kanan. Tapi yang kiri nggak pernah iri bu. Yang kiri mah sadar dia. Kata yang kiri emang tugas gue bagian di belakang. Gue mau bagian kobelisasi, bagian cleaning service, gue bagian pembersihan, gue lakonin pembersihan. Tapi yang kanan kerjanya cakep, nggak pernah sombong sama yang kiri. Yang kanan pun tahu diri. Apa kata kanan? Kiri yang sabar ya. Walaupun yang terima duit gue, ntar gue ke mall, gue beliin jam tangan, kan yang make elu. Bener bu? Beda tapi akur. Kerjasamanya kanan kiri kompak. Kapan kita jalan lenggang? Tangan kanan maju ke depan, kiri ngalah, mundur ke belakang. Kiri ke depan, kanan gantian. Iya dah, gua ngalah ke belakang. Coba lagi jalan kanan kiri nggak ada yang ngalah bang. Jalan begini kita nih. Itu namanya statis, jumud, beku, nggak pernah maju-maju. Ayo kita pengen kekompakan, kebersamaan. Siapapun kita perlu bantuan orang lain. Jangan kita merasa hebat sendiri, pinter sendiri, kaya sendiri. Apa nanti mati berangkat sendiri? Enggak. Jangan kita merasa hebat. Orang kaya disebut kaya, kenapa? Ada yang miskin kok. Nggak mungkin disebut pejabat kalau nggak ada rakyat. Apa yang kita mesti sombongkan? Hidup enak adanya orang lain. Malam ini saya ngomong begini, kenapa? Karena ada ibu bapak yang dengerin. Ibu bapak menghadap ke panggung, kenapa? Karena ada yang didengerin. Kita nih saling perlu. Bukan berarti penceramah lebih hebat dari jamaah, enggak. Walaupun saya ceramah 3 jam di sini, sampai subuh saya ceramah, cuma yang dengerin nggak ada. Paling kata Pak RT, itu Ustadz udah lama begitu, kan PA saya. ngomong sendiri-sendiri. Hidup enak adanya orang lain. Kerjaan apapun perlu bantuan orang, Bang. Bangun musola berat, perlu banyak bantuan orang. Bangun masjid berat, perlu banyak bantuan orang. Kerjaan yang paling enteng ketawa. Itu kerjaannya yang nggak pakai modal. Itu pun ketawa, perlu bantuan orang. Hati-hati kalau udah bisa ketawa sendirian. Wah, perlu dicurigain. Hidup enak adanya orang lain. Artinya apa? Ayo kita kebersamaan, kekompakan. Kalau kita jadi kambing, kita kudu ngembek. Kalau kita jadi ayam, kita kudu kukuruyuk. Kita tahu kapasitas kita masing-masing. Sekarang itu siapa jadi apa udah nggak jelas. Yang ekonom bicara politik, yang politikus bicara ekonom, nggak nyambung. Kambing kukuruyuk agak pantas. Kalau kita kambing, ayo kita ngembek. Kalau jadi ayam, kita kukuruyuk, masing-masing sesuai kemampuannya. Islam tuh harus punya seperti Habib Rizik, Islam harus punya seperti Kiai Said Agil, Islam harus punya seperti Kiai Arifin Ilham, Islam harus punya seperti Yusuf Mansur, Islam harus punya seperti Haji Rhoma Irama, Islam harus punya seperti Arifin Ilham. Biar kompak, masing-masing sesuai kemampuannya. Semuanya berjuang. Man a'ana mujahidan faqad jahada. Siapa orang yang membantu orang yang berjuang, hakikatnya dia berjuang juga. Kudu punya senjata kalau berjuang. Apa senjatanya? Macam-macam. Kudu punya silet, golok, pisau, kampak. Tergantung musuh yang kita hadapi. Ustaz, musuh kita akar nangka, kampak maju. Ustaz, musuh kita kumis, silet maju. Jadi ngepas. Ini kadang-kadang terbalik, yang dihadapin kumis, yang maju kampak. Kumis kagak rapi, bibir somplak. Ini kan kita pengen kebersamaan, kita pengen kompak. Udah diajarin lewat mana? Lewat musola, lewat masjid. Lihat di masjid, siapapun masuk masjid copot sendal, buka sepatu. Itu aturan, bener Bu? RT masuk masjid buka sepatu, teh RW masuk masjid copot sepatu, W lurah masuk masjid buka sepatu, Rah camat masuk masjid buka sepatu, gubernur masuk masjid copot sepatu, presiden masuk masjid buka sepatu. Pinter anak-anak tuh. Kalau sudah masuk semua ke masjid, jangan pada usil. Orang mau datang dari mana kek? Jangan ngomongin soal suku dalam masjid. Jangan ngomongin soal warna kulit. Warna kulit begini, emang kita pesen? Kita kagak mesen. Jangan ribut soal warna kulit. Potongan muka kita begini, kita nggak mesen. Jangan ngatain orang. Ya kadang-kadang usil. Ada aja orang, itu orang hidungnya lucu ya. Hidung orang dibatain. Orang dia kagak mesen kok. Yang kita kagak pesen jangan diributin. Lu datang dari mana, Bang? Gua dari kidul, ngadep ngulon. Kan di masjid begitu. Lu dia dari mana? Dia dari wetan tuh, ngadep ngulon. Lu dari mana? Gua dari kulon, ngadep ngulon juga lu. Semuanya sama di hadapan Allah lewat masjid, menghadap Allah kiblat yang sama, menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, dalam sholat bacaannya sama, gerakannya sama, mengikut cara Rasul yang sama, pun dalam sholat pakai bahasa yang sama. Ini makna bineka tunggal ika, beda-beda-beda tapi satu tujuan. Benar? Kacau sholat, Bang, kalau pakai bahasa masing-masing. Orang Sunda takbir, Gusti Allah nu ageng. Malaikat ngomong nanaunan silai euy. Orang Padang kencengan lagi, Allah nan gadang. Malaikat ngomong ranca bana. Rame Bu. Yang kesian teman kita dari Ambon, Allah sing ada lawan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nih, kita udah diajarin kebersamaan lewat masjid. Islam udah ngajarin demokrasi, Islam udah ngajarin Pancasila lebih dulu. Maka kita berbeda-beda tapi satu tujuan. Jangan bicara soal warna kulit, jangan ngomongin suku. Cinta suku boleh, fanatik suku yang nggak boleh. Cinta suku nggak boleh. tapi fanatik suku nggak boleh. Jangan pakai ngomong, ah saya mau nggak mau dengerin ceramah. Emang kenapa? Yang ceramah bukan orang Sunda. Emang Nabi Muhammad orang Ciamis? Ini udah diajarin kita, Bang. Diajarin apa? Kebersamaan, kekompakan. Orang Betawi nggak boleh ribut sama orang Jawa. Kalau Betawi ribut sama Jawa, kesian kontrakan kosong. Betawi nggak boleh ribut sama orang Sunda. Kalau Betawi ribut sama orang Sunda, kita ribet kreditan panci. Orang Betawi nggak boleh ribut sama orang Batak. Kalau Betawi ribut sama Batak, kita nambel ban sama siapa? Islam diikat dengan tali akidah, kebersamaan, kekompakan. Kalau kita kompak bersatu, insya Allah negeri kita, kampung kita bakal aman. Ya Rabbal. Enak kalau sudah masuk musola semua, Bu, masuk masjid berjamaah dan sholat. Dalam sholat jamaah ada imam, ada makmum. Makmum siapa aja boleh. Makmum siapa aja boleh. Makmum siapa aja boleh. Ustadz itu dia tukang mabok, boleh nggak jadi makmum? Boleh. Tibang makmum. Bacanya nggak fasih Pak Ustadz, boleh jadi makmum. Ketinggalan satu rokaat pun boleh jadi makmum. Kenapa? Dalam ilmu fikih nggak ada bab pemilihan makmum. Benar Bu? Yang ada bab pemilihan imam. Imam mau mimpin orang banyak. Kalau imamnya bego, makmumnya geblek, kacau sholat. Dulu kejadian Bang, tahun Jebon. Ada 4 orang bego. Sholat di musola, musolanya udah tua, atasnya pagar banyak tikusnya. Yang 1 jadi imam, yang 3 jadi makmum. Pas lagi atahiyat, tikus jatuh di depan imam. Gede, botak. Profesor tikus yang jatuh. Lantaran kaget nih imam mau ngomong atahiyat, kaget. Atah, tuh tikus jatuh. Batal nggak Bu? Batal nggak Bang? Batal. 2 kalimat berturut-turut di dalam sholat. Selain bacaan sholat, membatalkan sholat. Temennya yang belakang maksudnya bagus, mau negor imam, cuma nggak ngerti ilmunya. Orang yang tahu ilmunya kalau imam salah nyebut subhanallah. Ini mah kagak, dia colek dari belakang. Lagi sembahyang kagak boleh ngomong. Berapa yang batal Bang? Udah 2 yang batal. Temennya yang duduk di tengah, dia nyikut, lu juga ngomong. Nah, 3 udah yang batal. Yang 1 harusnya dia selamat ini, dia nyaut. Untung gue diem aja. Ini orang PA. Makanya kalau kita milih imam jangan sembarangan. Ada syarat jadi imam. Pertama, syarat jadi imam yang paling alim. Alim apanya? Ilmu agamanya. Ustaz, di kampung saya ada 2 orang alim, bagaimana cara milihnya? Sama-sama alim, dua-duanya jebolan pesantren. Ya udah, kalau sama-sama alim, syarat fikih yang kedua, yang fasih bacaannya. Yang fasih, nggak boleh yang nggak fasih. Mohon maaf, yang bindeng, yang swing, minggir dulu. Jangankan yang swing, yang bindeng aja nggak boleh Bang. Orang bindeng ditanya, mau kemana lu? Malung. Ribet. Dari mana? Malung. Udah dengar bapak lu sakit, meninggal. Ah, meninggal, innalillah. Meninggal, oh meninggal. Dikira kita meninggal. Meninggal, gitu. Kalau sama-sama fase juga, syarat yang ketiga, yang lebih tua umurnya. Sama juga umurnya. Usah ini orang dua-duaan, saya lihat KTP-nya lahirnya bareng. Syarat yang keempat, apa? Yang lebih dulu tinggal di kampung itu siapa? Dia yang berhak jadi imam. Sama juga Ustaz, tinggal bareng satu kampung. Emang CS kental, masih kecil dia. Habis syarat fikih, habis. Syarat 4-4-nya habis syarat fikih. Syarat yang kelima, ini syarat dari saya doang, saya tambahin. Kalau alimnya sama, fasenya sama, umurnya sama, tinggalnya bareng juga. Yang bininya lebih dari 1, yang berhak jadi imam. Ini syarat dari saya doang kok. Kan kalau bininya dua dia ada sabaran, yang sabar yang dicari. Malam ini pulang nggak dikasih ke sono juga nggak dikasih juga. Akhirnya tidur di masjid. Mana tidur di kolong beduk dia. Makanya mudah-mudahan dengan kita kumpul bang malam ini, kita semua masyarakat yang majemuk, dari suku apapun kita dilahirkan, kita diikat dengan tali akidah. Agar apa? Kebersamaan, kekompakan. Selesai Idul Fitri, ayo datang bulan Syawal, semakin meningkat ibadah kita kepada Allah. Amin. Yang belum doyan ngaji, habis lebaran ngajinya doyan. Amin. Ngaji bu, udah jangan pakai mikir-mikir yang lain. Orang-orang udah tua, udah nenek-nenek diajak ngaji, alasannya banyak banget. Neng ngaji neng, malu memantu. Berapa aku lagi men? Dan nenek-nenek men, amit-amit. Nenek-nenek ngapain lagi, udah ngaji aja udah tua. Mau ngapain udah tasbih pegang banyakin neng. Mau mejeng di jalan sampai godain. Jangan kan anak muda setan aja ogah godain. Ngaji udah. Nggak ada batasan waktunya kita ngaji, dari di bedong sampai di bedong lagi. Orang ngaji datang ke Majelis Salim, dosanya diangkat. Amin. Yang kedua, pahalanya gede kalau kita ngaji ke pengajian. Mau bisa kayak kagak kayak datang aja. Guru kita ikutin, guru bawa kitab, ngikut bawa kitab. Guru kebet, kita kebet. Guru tutup, tutup. Temenan nanya, halaman berapa ini? Ah, boleh kebet doang. Datang aja. Dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah sembahyang 1000 rakaat bang? Boro-boro 1000. Sembahyang terawih aja ngeliat jadwal imam. Sebelumnya terawih imamnya dia ya, lama nih. Pindah kita terawih. Pahalanya sama seperti kita mensolatkan zanazah 1000 zanazah. Pahalanya sama seperti kita jenguk orang sakit 1000 orang sakit. Pernah naik 1000 orang sakit? Nggak pakai modal. Minimal jeruk 2 kilo bawa. Orang-orang nengokin orang sakit nggak bawa apa-apa. Sampai di rumah sakit buahan orang sakit dimakanin. Pakai ngomong, Ustaz dia lagi sakit, mulutnya pahit nggak makan buah. Ya, akal itu mah bu. Ayo, pahalanya begitu besar. Yang ketiga kita kumpul begini, silaturahim kita nyambung. Orang yang rajin silaturahim umur panjang, rezeki jadi murah. Amin. Buktinya malam ini kita kumpul begini, kelihatan rezeki kita. Rezeki yang kelihatan ada tuh, ada snack, maka ada roti, ada bolu, ada rontong, jeruk, ada air, tahu. Habis sudah, habis. Coba kagak datang kemari, dapat gituan? Nggak dapat. Itu rezeki yang kelihatan. Malam ini kita makan, besok pagi udah kita buang. Kita masuk ke kamar, kita nongkrong. Apa kita yang ucapkan? Kurelakan dikau pergi. Boro-boro ditengok, baru jatuh langsung kita siram. Untung yang kelihatan segitu doang bang. Tapi ada untung yang gak kelihatan. Beruntung malamnya kita kumpul. Dosa-dosa kita dihapus oleh Allah. Pahala begitu besar. Kita keluar Ramadan saling minta maaf. Kayauma waladathu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan sang ibunya, suci, bersih, tanpa dosa dan noda. Kayak bayi baru lahir lagi bu, dosa kita gak ada. Makanya bayi gak ada dosanya. Dicium kapan aja enak, siang, malam, sore, tengah hari enak itu bayi. Mulutnya kita cium masih wangi, baik. Tapi tengah-hari nyium nenek aki-aki belah, pahit rasanya po. Makanya bayi baru lahir, dosanya nggak ada, rezekinya lancar. Ada tetangga datang nengokin itu bayi, ada yang bawain babysitter, ada yang bawain bedak Kasen, bedak Johnson, ada yang bawain adu kecil, ada yang bawain ayunan, ada yang bawain rengginang. Padahal itu bayi belum ada giginya. Rengginang dimakan sama siapa? Sama emaknya. Kenapa emak bisa makan rengginang? Karena keberkahan bayi yang belum punya dosa, gigi, dosa, gigi, dosa. Aduh, udah oleng lapar ya po. Iya. Jangan pada oleng bapak-bapak, diem aja pengong bapak-bapak ya. Lagi kepikiran ini Belgia apa Inggris, Belgia apa Inggris gitu. Aduh, jangan lupa besok kita nonton final Piala Dunia. Kroasia melawan Perancis. Mudah-mudahan Kroasia menang. Amin aja. Ayo sama-sama Pak, kebersamaan kekompakan kita hari ini kita buktiin selesai Ramadan, dosa-dosa kita diangkat oleh Allah, dosa-dosa kepada Allah dihapus, dosa sesama kita diampuni semuanya dengan kita berhalal bihalal. Amin ya Rabbal Alamin. Salaman tangan, salaman hati. Bukan sekedar tangan yang salaman, hati kita saling bersalam-salaman. Mudah-mudahan halal bihalal malam ini mendapat berkah. Amin ya Rabbal. Berkah itu apa? Ziyadatul khair wassa'adah. Tambah kebaikan, tambah kebahagiaan. Berkah seperti angin. Angin dapat kita rasakan, tapi tidak dapat kita lihat. Kenapa? Itulah yang disebut hidup berkah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini panjang umur. Kita minta kepada Allah dipanjangkan umur dalam taat ibadah. Allah kasih rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah. Allah jauhkan kita dari bala, Allah jauhkan dari musibah, Allah selamatkan kita di dunia dan selamat pula di akhirat. Anak-anak kita semua yang muda nih, anak-anak kita Bu yang sedang belajar, kita berharap agar kelak menjadi anak-anak yang solihin dan solihat, yang berguna bagi agama, nusa dan bangsanya. Insya Allah berkah menjadi anak yang khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang manfaat buat manusia yang lainnya. Amin ya Rabbal Alamin. Dah jam 9 lewat seperempat ya Pak, saya udah gak ini kasih air putih doang. Air putih mana bening banget lagi. Iya, ini kalau ditaruh cupang hidup ini Pak. Aduh, bening banget. Jadi kayak bukan ustaz dikasih air putih begini. Jadi kayak dukun sembur. Bacain kerbong raras gue. Ya biarin dah. Saya kalau minum air putih begini, jadi kalau kencing gak berwarna ya Bu ya. Apa sih Pak? Nah, kita baca Fatihah, apa yang kita niatkan semua yang baik diijabah, dikabul oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tsumma ila ruhi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa qarabatina wa ustadina wa muallimina wa masyayikhina fid dini wa dunya wal akhirah, tsumma ila ruhi abaina wa ummahatina wa ajdadina khususan lil marhumin wal marhumat fi hadhil jamaah wa khususan lil marhumin wal marhumat fi hadhil qaryah wa usulihim wa furu'ihim syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Nah, mau dah. Baca doa. Langsung doa. Langsung doa. Ya, doa langsung Bu. Ya, doanya doa makan. Ya, kita angkat kedua tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'afone karim, wa'afone karim, wa'afone karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina wa wafiqna ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim wa najjina ya ilahana minal qawmil zalimin wa tawaffana muslimina wa alhiqna bis salihin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mashkura wa tafarruqana min ba'di tafarruqan maghfura. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa nas'aluka تمام العافية ونسألك الدوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم يا مدبر دبير ويا ميسر يسير ويا مسهل سهل سهل علينا كل عسير وتيسر بجاه النبي البشير يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير kathir, hajatuna ilaika kathir, wa anta alimun biha wa basir. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu taqabbal ya karim. Ibu bapak hadirin, mohon maaf banyak kurang banyak salah ya. Kapan-kapan kalau masih penasaran yang undang lagi, kalau udah kapok jangan diundang lagi nih ya. Maksud hati memeluk gunung, apa daya gunungnya meletus. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, kalau ada umur kita panjang boleh numpang mandi lagi. Dari saya cukup sekian, mohon maaf banyak orang banyak salah. Jangan lupa panitia, anak pitik dimakan tikus, ambil plastik tolong dibungkus ya kalau ada, ya kalau ada, ya kalau ada, ya kalau kagak bagaimana kek, usahain juga ya Bu ya. Bukan ngingetin, ngasih tahu doang, takut kelupaan ya, barangkali lagi repot ya. Nah, nggak usah ngomongin amplop sama saya, udah tenang aja, nggak perlu amplop. Isinya juga nggak perlu, saya mau nggak perlu amplop, nggak perlu isinya, yang penting jumlahnya. Bercanda Bu, nggak boleh ngomong gituan, dosa. Guru saya ngajarin begitu kok. Kalau ada kiai ceramah minta dibayar, dosa tuh kiai. Dosa, kiai ceramah minta dibayar tuh kiai, dosa. Lebih dosa lagi undang kiai kagak bayar. Jangan. Ini aja Bang Ajis ya, maafin ya. Ya mohon maaf banyak orang banyak salah Bu ya. Yang kulluhum everybody I love you full semua ya. Jadi saya mohon maaf banyak orang banyak salah. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada hiburan dangdut. Terima kasih kami ucapkan kepada guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Kakanda Al-Ust Nur Fadilah. Semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau dapat kita aplikasikan di kehidupan dan keseharian kita. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, meningkat ke acara selanjutnya yakni ramatamah atau hiburan. Mungkin untuk tim hadroh agar mempersiapkan waktu tepat dan hiburan. Ya. Untuk tim hadroh. Sudah tim Hadroh mempersiapkan waktu, tempat dan waktu kami persilahkan. Kalau Ustaz mau kemana dulu? Mau kemana? Nyanyi dulu, selaku dua lagu. Disuruh nyanyi dulu, selaku dua lagu katanya Ustaz.